Pentadbiran agama Islam di Malaysia melihat satu titik perubahan apabila seorang mufti dilantik menganggotai barisan jemaah menteri. Detik itu juga meletakkan sektor agama ke arah perkhidmatan bertaraf profesional menerusi penglibatan seluruh agensi terlibat di bawah teraju Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri selaku menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama. Imbasan 2020 bersama wartawan Jakim Fazrin Zahadin yang menemubuah Datuk Dr. Zulkifli secara eksklusif. Saksikan. Sejak awal pelantikannya lagi, Datuk Dr. Zulkifli telah menggalas tugas yang begitu mencabar di mana ketika itu negara baru berhadapan dengan serangan pandemik COVID-19. Sektor agama Islam menjadi perhatian masyarakat. Ini kerana peranan yang dimainkan agensi-agensi agama sangat signifikan dari segi pengagihan bantuan serta penggunaan wang zakat secara optimum. Baik Datuk, pada ketika itu apa perancangan awal pihak Datuk dalam membantu golongan yang terjejas pandemik COVID-19? Seawal lagi kita telah merangka satu tindakan bersama di mana antaranya JAKIM memainkan peranan apabila kita menubuhkan musaadah COVID-19 disambut oleh PPZ MAWIP melalui musaadah khairah PPZ dan juga beberapa agensi-agensi yang lain. Saat yang sama juga kita telah memberi satu peruntukan khas di mana MAWIP melalui Baitul Mal telah membelanjakan sehingga setakat ini lebih daripada 630 juta telah dibelanjakan untuk asnaf, untuk fakir miskin. Begitu juga dengan agensi-agensi yang lain seperti Yadim, menggalas tugas yang banyak, Jauhar dan Yayasan Wakaf, tak ketinggalan Yapim untuk membantu seramai mungkin di seluruh pelosok negara. Juga menyaksikan sistem sosial masyarakat berubah tertakluk kepada pengenalan SOP kesihatan. Antara terkesan adalah aktiviti keagamaan dan pelaksanaan pernikahan. Langkah pentas kerajaan memberi kesan positif kepada penularan wabak, namun pelbagai persoalan timbul berkenaan penjarakan di masjid dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh komen tentang ini. Pertama sekali, kita menginsafi bila isu terkait dengan agama, maka saya tidaklah hendak bertindak secara peribadi dan melulu keseorangan. Pertama sekali dalam sejarah kita ini rekod Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang dipanggil sebagai MKI, kita adakan sebanyak 11 kali. Tak pernah berlaku dalam sejarah setahun berlaku sebanyak itu. Antaranya terkait dengan isu-isu berkenaan dengan ibadat, solat, haji, masjid, nikah kahwin dan seumpamanya. Artinya sebarang tindakan yang kita lakukan, kita ada asaskannya dengan melihat pandangan syarak, begitu juga buah fikiran para ulama dan hikmah mereka yang kita cuba sekalikan dan kita cuba umumkan supaya kita semua bersifat senada dalam isu ini. Komitmen berterusan sektor hal ehwal Islam negara terselah biarpun diuji dengan ancaman wabak. Dan esok kita akan memasuki tahun baharu 2021. Semoga catatan peristiwa sepanjang tahun 2020 memberi ibrah serta inspirasi untuk agenda hal ehwal Islam ke arah kecemerlangan demi kemaslahatan ummah. Saya Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM.